Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ribuan innaa
لعلهم يتفكرون هو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada terukur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi akhir zaman, seorang nabi yang lahirnya mengguncang alam semesta, yang membuat heboh para malaikat Allah, yang mana kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunah-sunah beliau mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Pemirsa rahimakumullah, saat ini kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Pada bulan ini dilimpahkan begitu banyak rahmat, ampunan, dan pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang positif. Bulan Ramadan juga bisa dijadikan momen untuk evaluasi diri. Kita bisa merenungkan segala perbuatan kita yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Apakah kita pernah berbuat dosa dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita pernah dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati orang lain? Saudaraku, marilah kita melihat ke dalam diri kita sendiri dan bertanya, apakah kita pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, menjalankan ibadah wajib dan sunah-sunah yang lain, atau malah justru kita banyak berbuat maksiat
berbuat dosa, atau hanya memikirkan urusan duniawi saja. Jika itu yang kita lakukan, maka mari kita sandarkan dan pasrahkan ingatan kita tentang urusan duniawi tersebut kepada Allah yang memiliki segalanya. Yakinilah apa yang kita miliki, apa yang kita ingat-ingat tentang urusan duniawi tersebut adalah hanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua hanya titipan Allah kepada kita. Mengevaluasi diri adalah hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memeriksa apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hendaklah setiap diri memeriksa apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat adalah hendaklah kita memeriksa, menilai dan mengevaluasi diri sebelum dievaluasi nanti pada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengevaluasi diri juga penting untuk memeriksa perbuatan kita terhadap orang lain. Boleh jadi ada perbuatan-perbuatan kita yang menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Hal ini penting bagi kita karena perbuatan baik atau buruk akan kembali kepada kita selaku pelakunya. Dan ketika kita ingat akan keburukan, segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohonlah maaf kepada orang yang mungkin tersinggung oleh kita. Demikianlah pentingnya mengevaluasi diri agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memperbaiki diri. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang gemar mengevaluasi diri. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.